Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla subh jalasa fi musallah wa jalasa an-nasu hawlahu hatta tatlu'u asy-syams. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sudah selesai salat subuh, beliau duduk di musalla beliau, di tempat beliau salat, wa jalasa an-nasu hawlahu, dan duduk di sekitar beliau orang-orang lain juga, artinya orang-orang banyak duduk di sekeliling Nabi, yaitu para sahabat, hatta tatlu' asy-syams, sampai terbit matahari. Jadi setidaknya kita hidupkan sunnah ini, kita duduk sama-sama di sini sampai terbit matahari, nantinya kita sholat sunnah syarak insyaallah 2 rakaat. Mudah-mudahan kalaupun mengantuk tapi dapat pahala haji dan umrah tamah, sempurna. Apalagi masa ini masa COVID, tidak bisa pergi haji tahun ini, tidak bisa pergi umrah juga. Maka yang mau rencana haji tahun ini, yang secara jadwalnya sering-sering duduk sholat subuh, setelah sholat subuh ya, bagi yang belum dapat giliran apalagi ya, duduk setelah sholat subuh sampai terbit matahari sholat sunnah 2 rakaat, maka insyaallah mendapatkan pahala haji dan umrah. Bukan berarti 60 haji lagi dapat pahalanya saja, kewajiban haji tetap. Saudaraku yang dimuliakan Allah,